Warnanya aja ya. Warna, akar warna ya. Balik lagi di channel gue Isma. Gue smooth ya. Bedanya apa ini ya? Balik lagi di channel Isma 14. Ini ada di pasar ikan hias Parung. Nah, seperti ini. Hari ini tiga hari ya, sebelum Lebaran. Luar biasa. Parung. Gampang. Ikannya koki mau banyak banget. Penuh nih. Hari ini benar-benar luar biasa. Kita mau cari ikan apa ya? Arwana, ada arwana. Woi, maksudnya. Hey, Bang Deddy. Gawat bos. Gimana rame? Aduh rame, alhamdulillah nih. Iya. Habis semuanya tuh. Amin. Lanjut ya nanti. Iya sih. Nah, ini biasanya lapak Eko Leo nomor 1 ya. Ini khusus arwana biasanya. Cuman lagi nggak dagang. Ini Ko Freddy, cupang. Nah, inilah pasar ikan hias Parung. Cuma ramai ya. Hari Kamis, bukan
lumayan ramai lagi nih mah. Oh mirip sama ini ya, perot ya? Oh iya, mirip perot. Ini apa kampak? Oh cencu. Mantap nih, mutiaranya udah bagus. Cencu, silangan kampah sama cencu. Oke, kita lanjut lagi. Wey, jangan goreng. Ya, mati pak. Goreng pak. Belum ada dagingnya. Nah, ini di lapak 26 nih. Rame ya. Rame Padang. Balik lagi. Rame. Ayo lanjut. Di sini. Oscar. Ah, ini di lapak 42 nih umpannya. Bagus. Berapaan? Ya 5 ya. Kita ntar balik lagi ya. Iya. Ya. Halo, silakan. Halo, Bang. Ayo. Ya. Cacing darah seperti ini ya. Oh, cacing sutra salah. Oh, banyak kan yang jual nih. Ini cacing darah nih. Oke, kita lanjut. Ini Oscar nih. Yang ini berapa nih? 10.000, Pak. Yang ini 10.000. Darah ya? Darah ya? Yang ini sutra. Bagusan darah apa sutra sih? Kalau sutra buat apa? Sama aja kan ya? Iya. Nah, hari ini kita belanja cacing ya buat makanan di sana. Wih, banyak banget. Lanjut ya. Kita udah beli umpan. Sekarang kita nyari apa lagi ya? Maaf.
Jualan apa? Prospek. MTG. MTG. Kremon. Gimana rame? Alhamdulillah. Air nih. Nah, ini kita di lapak Kang Emon nih 91 yang buat nyari ikan predator, khusus predator nih. All jenis ya, ada ikan dats, FTC, arwana mau ada di sini di lapak 91 Kang Emon. Atau orang itu yang pakai baju blang-blang Kang Emon. Ini. Oke, kita lanjut. Ya Kang. Libur ya Sianto ya? Oh iya libur, Siantonya libur. Nah, ini ikan African Sea Shield nih, di lapak ini aja sih, tapi lagi tutup deh. Kita putar lagi. Terus malam lagi gini seru ya. Aduh, beli baru. Belum lagi. Ini kayaknya nggak bisa ditanya-tanya dari soalnya lagi repot kayak gini. Bang, udah lama bang? Ya, ini bukan jaga lapak, jaga lapak. Gantian sekarang. Gantian. Oh, gantian. Kamu udah libur. Libur. Ya udah tinggal dulu ya. Pak Diding, semangat Pak Diding. Oh. Ikan apa tuh? Belanja. Ikan apa itu? Ikan apa yang merah sih? Ini tuh black apa? Oh, black Moscow? Iya. Kayaknya sih. Iya. Iya tuh. Kita minta tanda. Nah, di sini ada. Mau ke mana? Keluar. Satu. Ah, ternyata saya lewat dulu deh. Permisi. Nah, oke. Okay. Nah, kita udah padat sama kita. Parkirannya luar biasa di sini. Nah, ini dia nih. Nah, kita ada di mobil ya. Ini mobil yang biasa jual aksesoris akuarium. Nah, di sini. Nah, ini kalau bisa buat beli, dijual lagi. Terus, lampu yang 50. Ya, ada ya. Adanya yang 80. Tadi ada tadi. Dede. Nah, ini ya. Tuh lihat. Kalau ini kita nggak bisa tanya-tanya nih. Kita lagi sibuk deh sendiri. Belanja banyak nih. Buat di toko. Ini salah satu lapak aksesoris akuarium yang dalam mobil tapi sibuk nih. Jadi kita lanjut lagi tempat yang buat di luar kota. Di dalam mobil tuh banyak banget, apalagi sebelah sana. Nah, mobil ini buat ngangkut belanjaan. Tuh, nah, siap kirim. Oh, arwana super red. Oke ya. Sempal nih. Hari ini parkirnya luar biasa. Hari Kamis kenaikan isal masih. Nah tuh ya. Udah kelar Pak Diding hitungnya? Belum. Kayak tadi udah ke Tangerang. Mantap. Orang Tangerang. Oh, ke Tangerang. Iya. Mantap sama ekor. Terus mantap deh. Kemarin nih. Iya, benar-benar. Biar cepat habis deh Pak Diding. Iya. Buat THR. Ayo Pak Diding ya. Ayo balik.
dia. Macet. Ayo. Wah. Seperti ini ya. Ya, penampakan pasar ikan hias Parung. Nah, itu Pak Koki. Ngapain? Ini lapak baru ya, baru jadi. Berapa hari ini buat tubis koki. Seperti ini, ini cakep nih. Biasa. Ini tuh. Lanjut ya. Mantap jiwa. Oke, kita jalan lagi. Tutup. Hah? Apa udah siap kirim? Siap kirim. Habis nih udah. Ini paling jauh kirim ke mana aja? Hah? Kirim jauh paling kemana? Kemana? Ini Lampung. Oh, Lampung. Oh. Si ini ya, apa si Pak siapa ya? Morudi. Ya. Berdua tuh dia. Nah, ini kirim ke Lampung. Oh, rumahnya no Lampung. Oh, itu ya? Lampung dia. Ya. Lampung. L300 itu kan? Iya. Borong. Lampung, orang, kalau nggak iya. Kalau saya sih ketemu dua orang doang, baru ketemu dua. Yang biasa belanja hari Kamis doang sih. Lampung juga. Pring Sewu. Yang dari Pring Sewu tuh, suka belanja. Ada itu kan, Yanto. Rahab, ada Mamat. Ya. Mamat. Itu dari Lampung juga. Lampung juga, iya. Lanjut deh, ya Bang ya. Nah, ini lapak diskus nih. Cantik-cantik ikan nenek. Bungkus. Lanjut ya. Sampahnya luar biasa ya, arwah wahane. Balik lagi ke sini. Widih, mana aja nih? Ada aja bang. Ngabisin. Selayer. Oh iya, tukar. Selayer. Tukar aja tukar. Lama kan? Normal kalau selayer kita bilang selayer. Ini banyak kan kayaknya gunung. Ah itu adonan. Kalau adonan dia memang begitu. Kalau ceweannya. Ayo Bang. Iya Bang. Mau ini juga. Masih iya. Puasa. Alhamdulillah lanjut. Wah ini cakep nih. Makannya nggak nahan. Pahakannya berapa? Pahaka 150. Pahaka, ruk loh. Hah? Yang nge-lag. Sinyalnya nggak bagus kalau nge-lag. Iya. Kemarin, iya. Kurang ini, atau kurang? Iya, makanya emang ininya kurang. Pahaka. Ini
ini ikan pipis ya. Ikan dragon. Ini yang albinonya. Palmas ya kalau sebutannya ya. Palmas dragon. Tapi beda jenis ya. Paha kak nih. Mulutnya lebar ternyata paha kak. Oh, king perot nih. Oh, ini king perot. King perot. Pahaka. Ya, silakan. Ada yang di ya, kerja ya. Ya. Bang diri kan ayah. Oh, no. Ayah di rumah. Oh. Balik gawe lah itu. Oh, balik lagi. Ikut lah. Kentut lu. Ayo, Bang, makasih ya. Ya. Eh, Bang Rahmat, piye kabare? Ya, gini deh. Perot ya? Wih, mantap nih, perotnya banyak. Buat temen Lohan ya. Ikan perot nih. Gula ekstrim tapi kok warnanya beda-beda ya? Jenisnya beda ya tuh. Nih kita hari ini kita nge-vlog ngacak aja ya. Jadi ini ada blue electric yang warnanya memang tidak enggak sepenuhnya blue. Ada kecoklat-coklatnya dikit. Bentuknya seperti ini ya. Ini siapa ini? Tuh. Nah, ini blue electric. Nah, ini beda lagi jenisnya tuh. Tapi cakep nih kalau buat aquascape. Ini. Perotnya berapa duit? 30, enggak kurang. 25 deh. Wah. Ada perot. Yang gede kali. Kayaknya jatuh gue. Baru sampai. Oh, baru sampai. Waduh, saya pikir enggak dagang. Yang mahal enggak dagang. Wah, tungguin enggak nongol. Iya. Ternyata itu adalah king parrot ya. Ini adalah king parrot. Di lapak 31 ini stok king perotnya banyak banget. Saya kira ini ada ikan nila ya, ternyata ikan nila atau red devil, ternyata ini ada king perot. Ini udah indukan ini. Ikan dats. Ikan det sama ikan ringau apa ya? Sama ya? Ringau, Sumatera. Sumatera. Jadi sama si Borneo kan? Iya. Silverdart. Si Borneo. Banyak ini berapa? 10. Ada berapa ekor? 10. Mati kan. Ikan det. King perot nih, king perot. Ya,
Ini ya. Iya. Terus. Aman, siapa yang jadi orang? Sudah dibayar ya? Mantap nih. Banyakin YouTube. Mahal doang muka YouTube-nya. Pakai WiFi yang gratisan dikit. Susah WiFi-nya. Pajinya nih ngirin WiFi ya. Ya. Mungkin. Eh, Bang. Hari ini lagi ada banjir, ada banyak king parrot ya. King parrot itu gede banget, warnanya merah. Merahnya merah nyala ya. Jatuh. Merahnya merah nyala. Kayaknya tadi ada di sini-sini aja deh. Coba kita agak ke tengah dikit. Jadi ada beberapa pedagang memang sudah libur lebih dulu karena bulan puasa mendekati Lebaran ya. Wih, Pak Andul. Jadi lagi nggak puasa di Bogor di Purwodadi. Sehat. Lanjut. Kita mampir terus di lapangnya. Pak. Pindah kampung. Pak. Ini kampungnya di sini. Pindah kemari. Kampung tajir ya. Iya. Kampung tajir kita. Bang, kita beli ya. Oke. Iya iya. Kayaknya habis nih diborongin nih. Hah? Habis diborongin. Iya. Coba liput ini Blue Tasic saya. Oh, ini Blue Tasic ya? Iya. Oh iya iya. Ini wahannya Pak Pandul di lapak 158 Blue Tasic. Cakep ya. Seperti ini Blue Tasic. Ini apa nih? Oh iya, STD ya? SRM. Oh, SRM. Oh, sip, lanjut. Nggak ada yang bonsai-bonsaian sekarang? Bonsai-bonsaian gimana ya? Begini rumah. Apa nih, short body? Miring. Miring mulu nih, mabuk nih. Iya. Ini bonsai ya? Oh, short body. Short body, short body. Ini yang kedua. Oke. Bang, aduh, gimana gimana? Sehat bang. Terus belanja nih? Belanja apa nih? Di arwana. Sama? Belum nemu ini arwananya sebelah mana sih? Di sini depan. Itu ya? Tukang Emon 91. Itu Pak. Irfan. Pak Ribin. Ya. Pak Ribin, Kang Emon, arwana. Kalau semua jenis arwana, Pak Ribin 149. Ah. Sip. Ya, sukses ya. Iya, belanja yang banyak. Habisin parungnya. Pandul tinggal ya. Makasih Pandul ya. Kita kosong ikan dat Sumateranya gede banget. Tuh, luar biasa ya. Gede banget. Kalau harga yang agak sedang aja sekitar 150 ribuan ya. Kalau ini ya lumayan ya saya.
Ya pokoknya kalau yang kecil-kecil itu yang paling segede kelingking, segede jempol itu ya 15.000, ada yang jual 35, ada yang jual 150. Kalau makin gede ya makin mahal. Nah, ini lumayan ikan darsen. Kayaknya kita hari ini kita udah hubungi lagi ya. Kita Oscar big size. Oscar big size. Wis, Bang Ulum. Ya, ikan perot ya. Buat tambahan koleksi di ini ya, habis belanja di pasar ikan hias Parung. Buat masukin ke ini koleksi. Nah, seperti ini. Nah, ikan perotnya. Buat teman-temanan. Lanjut. Jangan lupa like, comment, share channel gue Isma14. Terima kasih sudah menonton vlog sederhana Isma14. Assalamualaikum, salam, ciao.